Oke, itu tadi adalah koleksi-koleksi bonsaiker saya yang berada di galeri handphone saya. Hampir ketipu ya, gimana? Keren-keren kan, ajib-ajib bonsaiker yang di tahun-tahun sebelumnya. Dan itu juga yang menjadikan saya tertarik untuk mengoleksi bonsaiker ini menjadi fokusan saya. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen, dukung terus channel saya. Dan terima kasih hatur nuhun yang sudah subscribe dan mendukung channel saya. Dan juga ini bonsaiker yang saya punya ada 10 macam ya, dari tahun 2018. Dan debut dari bonsaiker sendiri dimulai tahun 2006 ya. Dan yang desain bonsaiker sendiri adalah Opa Larry Wood, diproduksinya 2006 sampai dengan sekarang. Tapi menurut saya 2018 masih banjir banget ya bonsaikernya, di mana-mana banyak kita temui seperti black and gold dan juga bonsaiker warna biru. Ini tahun 2018 ini masih banyak banget digantungan, sepi peminat, jarang-jarang yang minat bonsaiker. Dan 2018 biru ini ada sandingannya warna merah dan juga warna hitam, dan juga ada seri 50 tahun yang satu lagi warna biru. Itu keren banget, saya belum dapat si skullnya warna hitam dan peleknya juga beda ya. Dan juga 2017 ini ada seri Forza warna kuning dan juga seri Pinat 2017, dia buatan Thailand yang Pinat. Itu banjir juga dia di Alfamart ya, banyak banget. Dan juga 2016 ada seri Halloween, ini jarang saya dapat di Instagram ya, saya beli langsung di lapaknya kalau nggak salah Juragan Diecast atau Juragan Hot Wheels. Dan juga ini tahun 2015, menurut saya ini 2015 karena Malaysia juga sempat ngeluarin hampir sama seperti ini kalau nggak salah, cuman beda di ban. Dan ini yang 2015 digadang-gadang buatan Hot Wheels Indonesia, jadi saya masih kurang jelas ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu informasi tentang ini boleh komen di bawah. Dan juga tahun 2014 saya lumayan punya beberapa di tahun 2014 nya yang warna hitam. Ini 2014 dan seri Halloween 2014 keluar lagi, ada di 2014. Jadi fix seri Halloween 2014 dan 2016 yang saya tahu. Dan 2014 ini juga warna merah, ini 2014. Dan 2013 nya warna ungu, ini saya baru punya satu di tahun 2013 nya ini ada yang Tracer Hunt atau Super Tracer Hunt ya, warna ungunya lebih tua, ban-ban karet, keren banget itu. Saya jadi pingin untuk ngumpulin beli yang warna ungu tuanya karena itu keren banget. Dan pasti saya akan buru bonsaiker-bonsaiker di tahun-tahun sebelumnya. Dan juga perbedaan dari tiap tahunnya dari bonsaiker ya paling hanya dari warna, body warnanya, dari tanpo, mungkin grafiknya, dan juga ban, warna skulls, interior dalam, cup cabin atasnya ini ada yang kebuka, ada yang ketutup. Paling sih perbedaannya cuman itu ya, perbedaan yang mencoloknya hanya sekitar-sekitar itu aja. Nah makanya juga untuk para diecaster yang lagi bingung mencari fokusan, khususnya diecaster yang baru, bolehlah beralih ke bonsaiker, tetapi itu ya terserah kepada kalian ya, karena kan masing-masing orang berbeda. Ada yang koleksi JDM, ada yang koleksi seri fantasi, ada yang muscle, ada yang klasikan, ada yang truck, atau yang lagi booming tuh sekarang apa tuh, keripik kuning lah, atau banana pisang kuning, atau banana-bananaan lah apa itu. Menurut saya mah itu mah gampang aja, saya mah koleksi yang seperti itu nggak usah terburu-buru, nggak usah ngikutin orang-orang yang lagi booming-booming sekarang. Yang penting koleksi Hot Wheels, koleksi diecast, nggak perlu ikut-ikutan ya, jadi enjoy aja, kita santai, having fun aja gitu, nggak usah terlalu ngikutin zaman.
Oke, gimana? Komen-komen di bawah ya. Kalau teman-teman ada yang mau koleksi Bone Shaker ini, saya lepas dari blisternya. Komen-komen aja di bawah, atau mau tetap dibungkus seperti ini, boleh komen-komen ya. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Dan juga maaf sebelumnya kalau saya jarang upload video lagi, karena akhir-akhir ini saya agak sibuk. Sebenarnya saya mau hunting ya, karena dengar-dengar kabar Lord F sudah beredar dan pingin beli, tapi nunggu waktu yang tepat ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya. Dukung terus. Dan sampai berjumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye.